Undi, mati lo, ha? Cek, mati gak lo? Mampus lo mega kill tompang. Mampus. Mati. Mati lo. Buset triple kill dia tiba-tiba. Legendary. Yo, hello guys, balik lagi bersama Tombang di channel Tombang Gaming guys. Dan hari ini kita bakal balik bermain Mobile Legends lagi. Dan gue senang banget bakal balik ke Mobile Legends lagi. Guys, di sini kalian lihat gold gue sisa 7500. Kenapa guys? Ya, emang battle point gue habis buat beli Lancelot Perfume Knight. Oke, jadi gue udah ada hero Lancelot. Dan di sini kita bakal coba pakai di Classic. Dan buildnya gue udah bikin barusan. Bukan bikin, gue copy dari pro player gitu. Jadi buat kalian belum tahu, kalian bisa dicek di websitenya Mobile Legend, dan kalian bisa masuk ke websitenya, habis itu klik hero yang kalian mau, misalkan cyber gitu, terus kalian scroll ke bawah, nanti ada pro player guide nya nah, jangan, kalau kalian main tuh jangan ikutin yang dalam Mobile Legend, soalnya rada-rada nggak ada orang kan hancur. Oke, guys, jadi kita bakal rebutan pick dulu. Yes, oke, udah dapet pick. Dan di sini kita bakal ritual terlebih dahulu guys, karena seperti biasa tidak afdol untuk memulai sebuah match tanpa ritual terlebih dahulu, nanti kalah ya guys ya. Jadi kalau mau menang kita pastinya ritual terlebih dahulu. Let's go. Tong 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 pang. Oke. Ya. Hero-nya ginian aja semuanya. Meta terbaru. Terbaik. Meleh semua, bodoh amat. Untung klasik ya guys ya, untung klasik. Aduh, ini tim terbaik emang, terbaik. Tapi nggak apa-apa guys, kita jangan meremehkan tim kita. Siapa tahu dengan build dengan kayak gini semuanya ya, dengan hero meleh semua kita malah bisa menang, gitu. Kocak sih, tapi siapa tahu patut untuk dicoba, gitu. Oke. Jadi di sini gue bakal ambil lane bawah aja ya, siapapun yang mid terserah lu pada lah. Gue nggak mau rebutan sama lu pada lagi nih, ya retribution cuma gue sama Fanny, jadi gue harusnya cuma gue pisah lane sama Fanny selesai deh, ngutannya nggak ada yang rebutan. Dan musuhnya ada Harley, ada Kagura, ada Karina, matilah. Nya si Karina bisa sih dilawan pakai lane slot. Tapi kalau kayak Harley gitu kan terlempong tuh. Nah, dan ada Sun, adik celong namanya, buset. Jakapan si monyet Sun itu namanya, jadi si adik celong. Ya udahlah, noh, kakak ada bertemu. Si kakaknya namanya tai kambing. Wadadau. Wadadau. Bingung dah saya, Pak ya. Bingung saya. Ya udahlah. Are you ready, guys, to win this match? Kita pertama bakal bikin item ini dulu, which is buat life steal skill kita yang ke creep. Enggak ke creep doang sih, ke hero segala macam, pokoknya segala damage yang kita hajar dari segala damage yang kita hasilkan dari skill akan diubah menjadi darah atau life steal, oke? Okay? Dih, dia di hutan juga. Dia gak bakal menang sih ambil creep dari gua sih. Ya kalian tau lah kenapa dia gak punya retribution. Gua punya retribution. Ya dia pakainya inspire. Bodoh amat. Kita mah tinggal nunggu aja guys. Ya the bread dah dapet. Merasa iba saya menyempat seperti itu. Oke, kita bakal coba farming terus guys sampai jadi secepat mungkin. Kalau bisa gue belum mau ikut war guys sebelum gue jadi. Jadi bener-bener gue jadi tuh udah jadi, bukan jadian ya guys ya, udah jadi baru ikut war gitu. Oke, biar aman gitu warnya, biar bisa menang. Oke. Dan hero ini ya kalian ya nggak mungkin dong setiap hero dibikin sama Mobile Legend yang nggak pakai mana semua. Ini hero ada mana nih kalau ini nih. Nah mampus lu. Enakan lu. Tusuk terus mamang, tusuk terus. Yeah, retribution lagi dia mau nyampa dong. Ini tim kita emang rada-rada nih guys, alukarnya guys. Nggak mau kasih gua farming. Oke, kita beli hunting bow. Oke, kita coba tusuk. Mampus. Tusuk. Mampus. Mampus. Kita kill. First blood. First blood dihasilkan oleh Tompang Bung dengan memakai Lancelot. Mantap sekali saudara-saudari. Dan kita akan coba buat nge-push kali ini guys. Ya, kita nge-push. Siapa tahu kita bisa hancurin towernya nih. Ayo Pak, hajar terus Pak. Lemot banget nusuknya. Iya, soalnya dia emang bukan hero SPD guys. Dia tuh hero yang main skill. Jadi kalau disuruh nusuk-nusuk doang, nusuk biasa maksudnya, dia gak jago guys. Waduh, bisa mati nih gua. Balik. Bye-bye. Have a nice day. Woi, jangan ngejar gua. Nanti lu mati.
Nanti gue lagi disalahin, ya kan? Pergi lo, pergi, sono pergi ya. Nggak usah ngejar-ngejar. Mampus dong. Nggak mau balik kan? Dibilangin balik dari tadi balik, nggak mau balik, nggak mau dengerin. Terus nanti mati salahin siapa? Papa kan? itu lagi jokesnya. Tertol guys, karena dia sendiri harusnya nggak kuat karena dia nggak punya. Kuat lu, ternyata lu. Ya udah kita bantuin terus. Mantap. Oh ternyata yang makan mana tuh skill satunya guys, yang abisin mana banget guys. Itu skill satunya guys. Kali 50 mana. Soalnya kita kali tusuk kan biasa 2 kali tuh. Oke, dia sangat nekat bung, maju seperti itu bung. Kita lihat apakah kita bisa menusuk dia. Oke. Ya. Mati lo. Nggak mati. Sekali lagi. Nggak punya mana. Mana gua ada berapa? Mana gua? Ya. Kurang mana bosku, kurang mana bodoh amat, kurang mana. Dikit lagi loh padahal guys. Dikit lagi, tinggal diludahin. Cuy, mati. Oke, kita balik ke rumah. Jangan teleport sono, Pak. Ya. Ya dia nekat lu, udah tahu lu pinter lu dia lu ternyata lu. Pinter guys. Gua kira yang main di kelas itu yang enggak bisa main semua gitu, ternyata dia bisa main. Oke. Ya udahlah. Tapi setahu gua klasik itu kalau misalkan kalian ranknya grandmaster tuh klasiknya match up-nya sama yang grandmaster juga, setahu gua sih ya. Kalau epic berarti sama epic juga harusnya. Berarti ini orang harusnya di epic juga sih harusnya ya. Kan kita mau nyampain Kirby apa? Nanti lo. Dapat gol lagi, Bung. Gua enggak tahu pokoknya gua mau paling jadi, gua egois. Iya, gua emang egois. Enggak mau tahu pokoknya paling jadi harus gua. Enggak boleh yang lain. Enggak boleh yang lain ya, enggak boleh guys yang lain guys. Gua larang yang lain buat jadi. Sangat egois bun, tompangnya asli ketahuan ya. Di balik kamera ternyata orangnya seperti ini. Rada-rada kampret orangnya emang ya. Aduh, langsung di unsubscribe. Sakit bener guys. Gue suka nih sama hero ini nih. Kayak gue harus rajin belajarin hero ini. Rajin belajar hero mobile aja, bukan rajin belajar guys. Rajin belajar. Waduh, ngapain sih bela-bela saya pak? Mampus lo, sakit kan lo? Balik sono, anak kecil dasar main-main keluar rumah malam-malam ya, nanti diculik sama satpam aja lo. Satpam kan berusaha menjaga, siapa menculik pak? Oh, bener juga sih ya, tompang nih guys, emang rada-rada. Iya, kok ultinya nggak jadi gitu tadi. Ya. Oke. Ultinya gue kira tadi pertama tuh udah ngecas, makanya gue diem gue bilang. Padahal kan biasanya ngecas dulu kan, agak kelamaan kan. Gue bilang, kok gue udah pakein ulti, kok dia masih diem. Ternyata guys, nggak kepake ultinya. Ke cancel kayaknya tadi deh. Ya kita apa? Kita retribution aja. Ya. Ulti, mati loh, ha? Ya, jebrer gitu langsung. Sedep tuh ditusuk dari belakang tuh. Ya bener kan tadi gue nusuk dari belakang kan arahnya kan. Bener, jangan mikir yang aneh-aneh kalian. Ya, caca. Mati kan lu. Salah teleport kan lu, ha? Ya. Mati kan lu nih hero sih greget abis loh guys. Gue suka. Gila ini hero sadis banget asli, sadis banget. Hey, kita coba ke Harley sekarang. Nyam. Mampus. Balik gak lu, ha? Balik lu, balik bocah. Idi gaya-gayaan. Idi belum pernah kali ditusuk dari belakang dia. Makan bang, mampus. Tusuk, mampus lu mega kill tongpang. Hah? Mampus gak lu? Hah? Macem-macem sih. Oke, guys. Oke, kita bisa kill. Mampus. Nih hero terlalu OP, guys. Nih hero terlalu OP nih, enggak enak banget nih. Ya, enak sih pakainya, tapi kalau kita yang ketemu gimana, guys? Kalau jadi lawan gitu loh kan. Aduh, nih hero sih asli sih kocak banget sih, gila. Imba banget gua kehabisan kata-kata, guys. Saking imbanya hero ini, guys. Gila. Tadi kalian lihat kan tuh, itu si Harley literally cuma gue skill 2, terus gue ulti mati langsung. Kan kasihan. Dapat retribution-nya. Jago gue nyampanya ya, pakai retribution-nya. Udah semakin hebat dalam menyampa tongpang saudara-saudare. Oke, hati-hati guys. Guys, hati-hati. Tablak. Mampus, itu. Ya, nyamperin gue dia. Kan mati lagi kan. Mati lagi kan. Hah? Mati lagi kan lu berdua kan. Tapi bukan gue yang nge-kill, gak apa-apa, gue assist, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa guys, gak apa-apa.
Satu lagi. Satu lagi. Mau apa lu, ha? Mau apa lu? Udah gua sini lo, sini. Sini gua jabanin. Oke, gua jabanin. Jabanin dong. Jabanin maksudnya, Pak. Jabanin, Pak, bukan jambanin, Pak. Oke, taurnya apakah bisa kita hancurkan? Mantap, dapat taurnya. Hah? Mau apa lu? Mau apa lu, guys? Kita coba skill 2 aja, guys. Iseng-iseng aja. Oke, habis itu balik. Habis itu balik. Enggak bisa, guys. Enggak bisa dimajuin. Mati kira nanti. Mati, guys. Imba sih imba, tapi empuk kira ini. Ya. Hey, kita coba push bawah sekarang. Siapa tahu ada orang yang mau defend bawah gitu kan. Terus kita bisa nyolong-nyolong bunuh dia gitu. Terbaik. Mati creepnya langsung. Waduh, ada Kagura, Bung. Ada Kagura mencoba untuk menghimpir tongpang, Bung. Wah, ada dau, menjamanin payung, Pak. Pak. Ya udah sini. Ih, malah majuin lagi, kan? Gua pengen majuin tapi gua takut sama towernya. Ya, mati godlike gua, ha? Easy godlike, ha? Aduh. Kita mati, kita hajar creep dulu, guys. Hajar creep dulu ya. Nanti gua pengen ultiin dia gitu sih langsungnya. Tapi itu ada stun gitu loh, yang lebih menarik gitu untuk dihajar. Mati ya lu, adik celong. Waduh, kok baik bener ya. Yang mana nih asli? Bodoh amat yang mana yang asli, mati semua. Mati lo semua, ha? Mati lo semua. Bodoh amat yang mana yang asli. Dusuk semua, jebret, hilang semua langsung. Bu, terbaik sih hero ini sih. Terbaik hero ini. Wadaw, Karina. Mati kok. Mati lo, ha? Macem-macem. Macem-macem. Double kill. Mantap. Hah? Gokil gak nih Shiro, ha? Gokil gak, guys? Gokil gak? By the way, notifnya gak keluar semua ya dari tadi ya. Kesel saya, Pak. Kenapa notifnya gak keluar, Pak? Shiro-nya udah imba kan, ada legendary-nya gitu kan. Aduh. Mengecewakan. Kita lihat net worth 9500. Tembus angka 9k sendirian kita, guys. Oke. Immortality sekarang. Mantap. Gila, ini hero terbaik sih, guys. Terbaik hero ini, udah gue ulang berkali-kali. Bodoh amat, emang suka gue sama hero ini. Jatuh cinta. Ayo loh, lu pada. Gue sekarat nih, gak mau maju nih. Bener deh. Orang gue sekarat gak mau dimajuin, kan? Tadi dibilang gue gak kasih kill. Tapi kalau dimajuin nanti gue mati gitu. Ya, udahlah, gak usah dimajuin. Rempong gitu, rempong ya. Waduh, kita sejak kapan tim kita dapat lord? Padahal ulti gua enggak kena, ngapain gua gitu. Mati semua lo, ha? Mati lo. Buset, triple kill dia tiba-tiba. Legendary. Hey. Waduh. Yaduh, enggak kena skill 2 kita. Sayang sekali, guys. Sayang sekali. Mati lo, ha? Cuma 2 tombol doang kita langsung bisa ngekill hero mereka, gila. Cas keluar terus ulti langsung jebret mati, bro. Hero ini terbaik sih. Hero ini sih legendary. Udah mirip belum, guys? menjijikan tongpang, menjijikan MVP. Di klasik sih, tapi enggak apa-apa. Seenggaknya kita udah belajar hero ini gimana gitu ya. Dan Oke, guys, jadi video sampai di sini dulu, guys. Meskipun tadi hero kita bener-bener 5 melee semua, tapi ternyata kita semua bisa mainin hero kita berlima masing-masing gitu kan. Nggak kayak tim sebelah yang mainannya mage, tapi bukan karena kayaknya bukan karena mereka nggak bisa main deh. Lancelot terlalu imba kayaknya, jadi dibelah-belah mati semua gitu. Oke, guys, jadi anyway videonya sampai di sini dulu. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan pastikan kalian udah subscribe ke channel Tompang Gaming kalau kalian suka sama channel gua. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol bell notifikasi setiap kali kalian udah subscribe channel gue, supaya setiap kali gue publish video baru kalian langsung dapat notifikasi dan kalian langsung bisa nonton. Oke, guys, so gue Tompang akan mengundurkan diri terlebih dahulu, and I'll see you in the next video, guys. Bye. Tong 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 bang. Bye bye.